mengenai mertuaku. Ibu yang cantik dan sangat pintar dan bisulan. Menurut ikut panukada sulap, itulah penyakit yang biasa diderita oleh pemulung. Kadang aku memulung di tempat yang romantis. Aku tidak bisa seromantis matamu, tapi di matamu tuh bagaikan capek-capekan. Dengan otomatis dan celana gemesnya membuat gue pengen. Memulung di pinggir jalan, itulah kegiatanku sehari-hari. Sampah-sampah berserakan adalah penghasilanku untuk menafkahi anak STM. Selalu menjadi bangsa gua untuk mendapatkan penghasilan. Kalau nggak dikasih, gua akan menciummu, pembimbing sayang. Saya sudah biasa menemukannya bersama. Dari akan awal gua ketika tawuran seperti dalam film Kupinang kau dengan Pempes. Dari akan awal di gua kukukukan mantanku yang telah menangka pernikahan ada satupun yang mati wajib. Mati wajib itu sangat penting bagi kamu perempuan, karena itu bisa harus sampai gak anak TK. Itu ada hal bodoh yang gua lakukan pada saat hijab koko di hadapan mokotaku. Botol kecap di tengah matamu yang indah. Iya, kamu membuatnya terlihat berkembang. Kenapa kamu ingin menghampiri dirimu dan tersisikan? Buat congkel mata lu. Apa lu lihat? Ngelotot aja lu ke gua. Berani lu ke gua. Gak tau memang kalau gua ini pemulung. Dan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Disatukan dengan janji suci yang memulai. Kalau preman topeng seperti gua mirip pemulung cacat. Dan panu bibir pecah-pecah sariawan dan panas dalam. Makanya minum air. Ui. Air yang membuat setan merasakan. Malam pertama yang membuat aku tegang saat melihat istriku. Kesurupan dan membacok semua lawan-lawan gue yang goyan. Ibu-ibu pengajian yang habis rampok makanan ditumpukan tanpa bekas setan. Alhamdulillah, ya aku hidup bahagia. Siang dan